jualan ini? Ini udah satu tahun yang lalu, sempat aku vakum satu tahun, terus ini aku baru balik lagi. Nama kerupuknya apa, Bu? Hah? Nama kerupuknya? Nama kerupuknya, kerupuk gombal. Cuma aku kasih label nama aku kan Dolina khasnya, jadi kerupuk gombal Dolina. Kayak gitu. Bisa dijelaskan? Kerupuk gombal itu apa itu, Bu? Jadi kayak gini, aku ambil barangnya dulu ya? Iya, boleh? Boleh. Bungkus tuh harga 2.000, istilahnya 5 biji ya. Ini kenapa sih bisa disebut kerupuk gombal, sebuah tradisional dulu. Jadi kerupuk ini makannya pakai kolaborasi sambel nih, nanti dituang di mangkok, terus makannya dicocol. Ini kan kiwir-kiwir gombal itu kan kain kalau bahasa Indonesianya ya, itulah. Jadi kayak jenisnya kayak gitu. Kalau jualannya ini gimana? Sistem jualnya aku terus terang, karena memang aku tuh lingkungan sini belum terlalu vakum banget banyak orang, jadi aku masuklah ke grup LWJ, lingkungan olahan sini. Awal kalinya aku dari situ, udah sampai akhirnya banyak teman-teman, ini antusiasnya tuh luar biasa deh, segitu tingginya, ada sampai 1 jam, paling lama 2 jam. Biasanya sehari berapa apa berjalannya, berapa bungkus? Oh, berapa bungkus? Yeah. Aku bawa 500 bungkus tadi, setinggi kayak gitu, 500 bungkus. Kalian lihat sendiri ya, tadi kan? 1 jam udah habis. Gak ada 1 jam. Yang beli dari sekitar Walang sendiri atau mungkin dari daerah? Mungkin dari sana sini. Hanya teman-teman Facebook aja yang sudah tahu, mungkin dari mulut ke mulut. Karena gini, bukan melihat dari motornya ya, karena mungkin memang alat transportasi aku yang ada ini, memang kualitas masakan pun juga gak bisa dibohongin. Rasa gak bisa dibohongin. Walaupun banyak yang jualan, tapi karena mereka sudah tahu kualitas ini. Kalau kendaraan diri itu ada kendala enggak? Ini kan cowok, Bu, ya. Aku udah biasa. Udah biasa ya. Aku udah biasa. Untuk bawa barangnya kan tinggi, Bu. Itu gimana? Ya. Ada kesusahan enggak? Alhamdulillah tidak. Enggak ada ya. Nah, kalaupun aku pakai baju seperti ini kan aku dalamannya bawa celana kan, jadi mempermudah juga. Jadi kalau jam berapa biasanya dijualannya? Aku sore, habis asar. Ya itu aja sih, karena kondisi sebenarnya nih, kalau produksi kerupuk ini panasnya bagus, mentahnya pun aku lempar sampai keluar kota. Oh, mentahnya sudah keluar kota. Cuma perbedaan kalau keluar kota, aku pakainya sambal, bukan paduan pakai saus kayak gini. Jadi asli murni kap-kapan sendiri kayak gitu. Ya udah, murni benar-benar. Nanti satu per kap itu berapa jualnya per bijian, itu aku lempar sampai luar kota. Yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi aku produksi yang matang juga dan yang mentah juga. Jadi biar teman-teman yang jauh juga ngerasain. Jadi setiap hari jualan di sini, Bu, ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau seandainya cuaca belum bagus,